Inilah sosok Kabid Dispenda digerebek saat bersama Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman. Kabid Dispenda Rokan Hilir saat itu sedang sakit, lalu didatangi Sulaiman untuk memberikan obat. Wakil Bupati Rokan Hilir digerebek dalam kamar hotel mewah di Pekanbaru, Riau. Sulaiman yang karib disapa Haji Leman ini digerebek pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Haji Leman digerebek saat sedang bersama seorang wanita. Polisi memastikan wanita yang bersama Wakil Bupati Rokan Hilir bukanlah istrinya. Direskrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan mengungkap wanita bersama Haji Leman adalah Dona Ratna Sari alias DRS. Dona merupakan Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir. Menurut Asep Darmawan, Dona Ratna Sari Kabid Dispenda Rohil sudah memiliki suami. Kombes Asep Darmawan mengatakan Sulaiman mengaku datang ke hotel mengantarkan obat untuk Dona Ratna Sari. Kini polisi masih belum mengenakan pasal apapun pada Wakil Bupati Rokan Hilir maupun Kabid Dispenda Rohil.